Yo guys, balik lagi di channelku Sudah 27. Kali ini ku bakal melanjutkan lagi game I'm Peace karena banyak banget yang minta di kolom komen, "Bang, lanjutin lagi dong." Oke, kita lanjutkan guys. Nah, kali ini ku bakal melanjutkan yang ini nih guys, finale. Artinya ini mungkin babak final gitu ya. Wah, berarti ini kalau aku udah tamatin yang finale berarti udah kelar dong ya. Dan sedikit cerita guys, di part kemarin padahal mereka sudah berkumpul di lautan kan, tapi sayang banget ditangkap lagi guys. Jadi langsung muncul ini ya stage finale guys. Oke, kita coba langsung aja memainkannya. Nah, si ikan mas yang kita gerakin kali ini nih guys. Dan ini berada di akuarium lagi ya. Mungkin ini kita ditangkap sama si orang ini nih guys yang bernama Greg ya. Ya ampun, si Greg ini, oh my god, mungkin dia doang yang notice ya. Apakah dia yang penyebab kenapa 4 ikan bestie ini ditangkap di akuarium, guys? Wah, jangan bilang dia penyebabnya ya. Awas kok Greg ya, ntar ku bakal bikin kacau tempat ini. Kalau bisa mungkin ya, semoga gitu alur ceritanya, guys. Oke, oh ya, ngomong soal ikan emas ini, guys, aku lupa memberi nama ikan ini, namanya apa gitu. Ayo bang, kasih nama aku bang. Oke, tenang-tenang, akan ku beri nama kau karena kau emas kan. Akan ku beri nama kamu Udin, gimana guys? Udin aja kali ya. Udin sih, aku perempuan loh mas, bukan lanang. Ah nggak peduli, yang penting nama kamu adalah Udin. Dasar abang ini. Dada, jangan banyak ngeluh, yuk kita keluar dari sini, ikan Udin. Ayo Udin, cari jalan keluar. Kemana ini harus Udin? Udin nggak ada kemampuan apa-apa ya. Nggak bisa lompat kayak si ikan buntal gitu. Ini mungkin ke atas sini kah? Apa ke sana kah guys? Soalnya nggak ada jalan lain kan, tuh lihat nggak ada jalan lain kan. Roti juga nggak ada di sini kan. Kalau ikan lain ada sih guys, tapi ikan yang lain tuh cuman NPC doang ya, sekedar ada ikan doang. Nggak bisa diajak ngobrol atau nggak bisa diajak kerjasama gitu buat kabur dari akuarium ini. Dia memang ikan guys. Kalau aku ini mengendalikan si Udin. Ayo Udin, kita harus masuk ke tempat situ Udin, let's go. Wah, aduh kok ngapa sih. Mungkin kita memang harus ke atas ini nih guys. Aduh, ayo coba lagi Udin, coba lagi set. Ha, aduh kenapa gak kena-kena mulu sih? Yang bener dong bang. Oke, ini aku udah benerin nih set. Kamu juga yang bener lompatnya. Ya ampun. Dari tadi gagal mulu sih Udin ini melompat ke sini. Oke, nice. Dan bener ke sini dong. Lihat tuh, si Udin bisa masuk ke pipa ini melawan harus guys. Oke, ayo demi menyelamatkan teman-temannya. Oke, ada dua jalur, coba ke sini. Ikuti yang ini ke kiri ya, ke kiri. Waduh, ada jalur lagi. Yang mana nih? Kiri, coba kiri. Kira-kira bakal ketemu sama siapa ya? Apakah sesat ke sini? Hah, checkpoint. Bener dong jalannya, mantap. Oke, terus ikan apa yang ada di sini? Waduh, ini lompat-lompat. Yang bener aja, weh. Oke, kita melompat ke tempat-tempat gini. Hop. Nice. Oke, kita melompat lagi. Hop. Nice. Udah kayak ikan terbang aja nih ya. Udah kayak si Sally nih guys, yang kuberi nama ikan terbangnya Sally. Hop. Oke, checkpointnya di sini. Mana lah, mana, kemana lagi? Aku tidak melihat checkpoint guys. Apakah sesatkah lewat sini? Oh ini ada toples atau toples? Mungkin harus masuk toples. Hop. Ya ampun, gak nyampe. Kalau gitu kita coba masuk ke pipa ini lagi guys, tempat kita keluar tadi ya. Kayaknya nggak, bukan ke sini deh jalannya deh. Ayo jalan lagi. Wah, nggak bisa naik ke atas kah? What the hell? Ayo dong, kenapa nggak bisa jalan ke atas lagi? Ini bukan tempatnya ikan Udin kayaknya nih guys. Ini sepertinya tempat buat ikan terbang. Cuman ikan terbangnya mana kalau gitu? Iya malah mate. Ya. Oh, ke ember situ kah? Tapi gimana cara lompatin dari situ ke situ ya? Wih, ayo, sana. Ya ampun. Ya, buruan mati kayak gini. Coba kita maju ke depan situ guys. Harusnya bisa sih. Dengan jarak segini ya, harusnya ya. Coba kita ke toples lagi, jangan menyerah dulu ya. Hop. Ya ampun. Ulang. Ya kah ke toples kah? Kayaknya ke toples deh. Itu soalnya ada toples kebuka loh. Yap. Ah men. Coba lebih dekat Udin. Yang bener dong Udin, lompatnya yang bener dong. Kamu sudah kayak si Sally aja ya, lompatnya gak bener-bener. Bikin stres kemarin yang main Sally itu guys, chapter 3 nya. Nice. Yes. Toples yang bisa digunakan buat digerakin sekarang untuk mencari ikan yang lain. Oke, ayo bergerak terus Sally. Iko Sally sih. Jadi keinget Sally guys. Ayo Udin. Gerak terus. Kita harus turun. Wah, nggak ada karpet di sini coy. Wah, ini jangan sampai jatuh nih. Ayo. Bisa ganti toples nggak sih ini?
toples yang ini benci banget aku sama toples yang ini guys, susah banget. Kemarin nih yang dibaki ya, si ikan piranha pakai toples kayak ginian. Oke, ayo Udin, ayo Udin. Semangat, semangat. Aku udah berhasil lewatin itu, guys. Susah banget di keyboard tadi. Eh, jangan dong. Oh my god, oh my god. Jangan pecah di sini dong, please. Apa nih? Ada air enggak nih? Ada air enggak nih? Ya, enggak ada airnya dong. Mati dong sih. Ya. Oke, kita harus ke tanda petunjuk itu, guys. Ya ampun. Ya, ngulang dari sini dong. Kita harus masuk ke toples lagi. Oke, gue bakal coba lagi. Oke, singkat cerita si Udin sampai sini lagi. Ayo si Udin, ayo Udin. Demi bertemu dengan teman-temanmu di sisi lain mungkin, guys. Atau gimana ini ceritanya, aku nggak tahu nih, guys. Ayo kita coba jalan terus. Buntu. Oh my god. Aduh. Ya, salah dong. Ya, itu checkpoint please. Ke checkpoint. Oh my god, terus gue disuruh kemana ya? Lompat sana ya? Ya, ini gimana? Ya. Ya, udah pasrah aja lah si Udin nih, mati di sini. Oke, singkat cerita, Udin sudah mencoba beberapa kali, guys. Beberapa reinkarnasi sampai sini lagi ya. Oke, ayo jangan sampai jatuh lagi. Di situ ada checkpoint. Yang di mana aku lihat ada ikan buntal. Si Bobon. Hah? Oke, berarti kita nyelamatin Bobon gitu kah? Gimana cara kita nyelamatin? Wah, ada celah di atasnya. Mungkin kita bisa turun. Ya nggak sih, ini bisa diturun apa gimana nih? Aduh, yuk cepat turun sana yuk. Penasaran aku nih, guys. Semoga aja dengan toples yang kubawa ini bisa memecahkan. Kalau itu emang gini apa tuh, udah kacanya ya. Please, jatuhnya di sana dong, bukan ke belakang sini. Ayo Udin, dorong Udin. Kamu kan jago dorong Udin. Ya. Yes, jatuh ke sini dan kita bersama Bobon. Yeay. Eh, kenapa ada logo kayak gini nih? Tekan 1, 2. Hah? Wow. Bisa gerakin Bobon dan si Udin ngikutin. Oke, kalau aku tekan 1, kita ngendaliin Udin, terus si Bobon ngikutin. Oh, gitu. Wow, 3 dan 4 berarti si ikan terbang dan ikan piranha dong, guys. Oke. Sekarang kita harus kemana nih? Coba kita gunakan si Bobon aja, guys. Karena si Bobon memiliki kemampuan gelembung ya, guys ya, gelembung. Mungkin kemampuannya berguna di sini. Di sinikah bergunanya? Entahlah. Oh. Mungkin ngancurin ini kah? Atau gimana nih cara keluar dari sini? Oh, wait. Wah, ini kayaknya harus kerja sama kah ini, guys? Kok aku punya feeling ini kerja sama sepertinya nih. Oke, coba ya, kita lompat. Ayo Bobon. Sekarang giliranmu Bobon. Nah, Bobon suruh ke sini untuk bukain pintu kali ya. Nah, tuh kan. Nah, sekarang cara buka pintunya. Oh, jadi besar. Coba. Oh iya, bisa. Nah, terus tekan 1 buat ngendalin si Udin biar mau ke sana. Ya kan gitu caranya kan? Oh, iya dong. Dan si Udin dan Bobon berhasil melewati pintu ini. Wow. Wah, di final ini kekompakan ikan-ikan ya. Oke, 4 bestie bakal bersatu sekarang, guys, untuk menyelamatkan diri masing-masing ya. Harus bekerja sama nih 4 bestie nih. Nah, sekarang berarti yang 2 kita kendaliin. Nah, turunin karena si Udin sudah ngikutin kita. Oke, bagus. Ayo Bobon, turun ke bawah sekarang. Mungkin bersama-sama turun. Ngikutin nggak? Oh, ngikutin dong. Nice. Ini buntu kah? Oh, kesini. Salah jalan tadi. Ayo Bobon, ayo Udin. Kita harus bebasin yang lain juga. Kita harus ajak mereka ya. Jangan bikin mereka putus asa gitu ya. Karena udah ditangkap lagi sama si Greg. Kurang ajar banget si Greg itu ya, guys ya. Menangkap ikan yang gak bermasalah seperti ini. Ikan baik-baik saja loh ini. Ayo kita bebaskan si Sally dan Bucky. Let's go. Ayo Bobon dengan Udin. Oke, duo kompak ini harusnya bisa nih, guys. Kemana nih? Oh, di akuarium yang lain nih, guys. Gimana nih kira-kira, weh? Halang gini. Oh, ini. Kita harus buka ini biar bisa masuk ke akuarium ini mungkin. Ayo Bobon. Huah. Terus kita gunakan si Udin. Ayo Udin, kita lihat apakah ada Bucky atau Sally kah di sini? Bucky, Sally. Kamu ada di sini kah? Wah, ikan-ikan NPC yang lain yang ada, guys. Bucky, Sally. Apakah salah jalan di sini? Wah, ini akuarium seperti akuarium yang pertama kali pas main itu, guys. Aku jadi keinget ada batu yang gini soalnya. Wah, si Greg masih memantau di situ, ya ampun. Memantau si Udin dan si Bobon di sini ya. Karena mungkin dia punya feeling bahwa si Bobon, Udin, Sally, Bucky ini merasa ada yang aneh dari ikan yang lainnya gitu. Mungkin gitu kali ya. Oke, aku tidak melihat Sally dan Bucky di sini, Bobon. Sepertinya kita salah deh. Yuk kita ke tempat yang lain yuk. Atau gimana nih? Oh, iya ada ventilasi tuh, ventilasi. Coba mungkin ke ventilasi. Oh. Ya ini kayaknya ke ventilasi gak sih? Wah, tapi kurang kuat ini, guys.
Oke, yang bisa ngancurin ventilasi cuman Bobon. Jadi kita harus panggil Bobon dong. Cuman pertanyaannya, kalau Bobon aku panggil, gimana cara dia buka pintu? Ada batu. Mungkinkah batu ini buat menganjal pintunya? Oke, coba apakah bisa si Udin mendorong? Bisa dong. Oh ya, Udin punya kemampuan mendorong yang kuat, guys. Tapi semua ikan juga bisa mendorong ya. Tapi beda, Udin lebih kuat lagi mendorongnya. Ayo dorong Udin agar Bobon bisa masuk ke sini dan menghancurkan ventilasi di atas. Oh my god, udah kayak mau nahan berak aja nih. Ayo dorong Udin. Udah nggak nih? Udah nggak nih? Kayaknya udah deh. Coba kita gunakan dua, terus kita lepas. Ya nggak dong. Belum. Ih, kok nggak bisa masuk lagi? Oke, coba sekarang pencet si Bobon. Lepas Bobon, apakah mau? Oke, udah keganjel batu, kita lihat saja apakah bisa masuk ke celahnya. Waduh, malah dihalangin batu kayak gini. Oh, enggak, bisa. Nice. Nah, dengan begini, berarti kita hancurin ini dong. Dengan kemampuan si Bobon yang bisa gemuk. Ya, malah keluar dari situ. Salah. Bukan ke sana arahnya. Belum nyampe. Nah, sekarang maju dikit. Set. Nah, kan bisa kan? Mantap jiwa. Mantap emang si Bobon ini ya. Sekarang, masuk ke ventilasi ini. Kita ikuti telusuri. Siapa tahu di sini kita bisa menemukan si Sally atau si Bucky. Wah, ada jalur lagi nih. Oh enggak, satu jalur doang. Didorong doang gampang. Checkpoint. Dan Bucky yang kita temuin, guys. Bucky nomor 3. Yes, satu ikan lagi. Si Sally berarti ya. Mantap. Bucky bisa menggigit. Jadi Bucky berguna pasti sekarang nih, guys. Nah, kan di bawah situ kayak ada benda yang biasanya digigit Bucky, guys, di chapternya. Waduh, ini kemampuan Bobon dulu. Sini Bobon. Kamu harus membuka pintu ini dulu, Bobon. Wah, kekompakan ikan-ikan berguna banget di sini, guys. Kalian bakal melihat berarti ini episode epic moment berarti ini ya. Semua ikan berguna sekarang kemampuannya, guys. Cuma Udin doang ya, cuma dorong doang dia, guys. Tapi tetap itu berguna, guys, ya, buat gituin batunya. Nice, mantap, gigitan Bucky masih kuat ya. Nah, sekarang ini gimana nih si Bobon? Apakah ada batu di sini buat kita gini kah? Yang ada malah roti, guys. Oke, ini penonton roti nih, Bang, ambil dong rotinya nih, ku ambil nih. Ini aku ambil. Nyam. Oh my god. Ada Greg juga dong di sini, yuk dong. What, ini Greg-nya kage bunsin kah? Kok di akuarium sebelah ada, di akuarium ini ada? Atau dia berpindah, dia memantau kah? Mengikuti ikannya kemana gitu kah? Wah, bisa jadi kayaknya, guys. Dia mengikuti kita nih. Oke, tapi dia nggak bisa masuk. Oke, Greg kayaknya bisa memantau doang, guys. Masih menganalisa ya, apakah benar nih ikannya bisa hidup apa enggak gitu ya. Oh, kukira ini bisa digigit, ya ampun, yang di dalam itu, guys. Ya, jadi Bobon harus ditinggal dong ini. Ya, Bobonnya nggak bisa masuk. Ya udah, ayo kita jemput si Sally. Ayo, let's go, Udin. Oke, Udin dan Bucky melusuri pipa. Mungkin ke atas sini kah? Apakah ada di sini yang bisa digigit? Ada checkpoint, kayaknya bisa deh. Cuman apa yang harus digigit? Oh, ini ventilasinya lagi. Oke, tarik. Oke, Bucky sangat kuat banget menggigit ya. Tapi jangan menggigit temanmu ya, Bucky. Nih, coba kalau jadi penasaran nih, guys. Nah, untung berdekatan gini nih, coba gigit. Gigit temanmu. Temanmu gigit. Suruh gigit si Udin, guys. Oh, enggak, jangan. Termati si Udin, guys. Gigit itu aja kuat gitu, apalagi Udin ya. Apa yang harus digigit lagi nih, guys? Ini ventilasi udah dibuka. Apa yang salah di sini sekarang? Apakah keluar dari sini? Coba keluar dari sini. Kayaknya butuh Bobon deh. Waduh, ini butuh bantuan Bobon kah ini? Wait, coba kita ke Bobon lagi. Oh ya, aku punya ide tiba-tiba, guys. Bagaimana kalau pintu ventilasi itu buat menghentikan itunya, guys. Nah, ini coba kita angkat ini sebagai batu, gimana? Nah, gini maksudku nih, coba sekarang Bobon apakah bisa keluar dari sini? Nah, oke, kecelahnya bisa nggak? Oh, bisa, mantap jiwa, ye. Nah, sekarang Bucky dan Udin, ayo ikuti Bobon. Sepertinya Bobon bertugas yang di tempat sekarang nih, guys, untuk ngancurin pintu itu biar bisa keluar kali ya. Oke, kita coba aja langsung ke sana lagi. Let's go. Ini satu jalur doang berarti ya. Beda sama si jalur yang tadi itu, guys. Mana nih jalannya? Oh, ke atas. Nah, nih Bobon tugasnya untuk ngancurin ini kali. Kok gak kuat sih? Kok gak kuat, Bobon? Wait, dari bawah lagi. Set. Tuh, kuat kan? No. Jangan sampai mati di sini dong. No. Kalau mati satu gimana ya? Ayo dong, ini terpental dong. Nice.
Nice, mantap, 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 mantap. Yang bertugas di sana gimana ya? Wah, apakah di situ tugasnya Baki kah? Cuman gimana cara Baki ke sana ini, guys? Wah, apa yang harus dilakukan Baki kalau kayak gitu nih? Oke, kalau aku perhatikan, guys, checkpoint di sebelah situ. Itu ada itu. Oh. Oh, mungkin buat kita giring ke sini ya. Mungkin ini tugasnya sih gini nih. Oh, Bobon berarti ya, Bobon. Berarti Bobon harus jalan sekencang itu ke sana ya. Oke, ayo Bobon, ini tugasmu Bobon. Selain kamu menghancurkan itu, kamu harus bisa ke sana. Nah, ini yang kumaksud, guys. Ini yang kumaksud. Ayo jalan Bobon. Cuman kamu yang bisa jadi bola berputar ke sini. Nice. Nice checkpoint. Nah, habis itu tinggal ke sana doang nih. Hah, aduh kok gini sih? Wait. Hah, ya kok. Kok gak mau. Aduh, kok gak mau naik sih? Ayo dong. Kok gak bisa naik? Apa yang terjadi? Kenapa ini gak bisa naik? Akhirnya bisa naik. Eh, jangan jatuh sini, please. Ayo, gunakan balonnya. Ya, nyemplung ke sini. Aduh. Ulang. Ayo, bisa. Ayo dong, Bobon. Jangan buang-buang waktu di sini, Bobon. Sally membutuhkan kita nih, Bobon. Sally membutuhkan kita. Ayo, Bobon. Oke, harus pas timing. Ke sini. Aduh, kok bisa lewat lagi sih? Selain ke situ, sininya juga susah ini, guys. What the hell? Oke. Ya ampun. Udah bisa naik, malah jatuh ke situ. Nah, naik. Oke. Wait. Oke, pelan-pelan tapi pasti. Ingat, pelan-pelan tapi pasti. Oke, mantap jiwa. Sekarang tugasnya Bobon menggiringnya ke sini. Agar si ikan-ikan yang lain bisa... Ya, bisa... Masuk ke dalam sini. Ya kan, gitu kan caranya kan. Nah, pas nih di air ini nih, pas nih. Harusnya nggak mungkin nih. Nah, sekarang tugas-tugas ikan lain yang kita gerakin sekarang. Ayo Udin, mulai dari kamu Udin. Oke, mereka semua benar-benar bekerja sama, guys. Kalian kalau bersaudara sama saudara kalian harus kerja sama juga ya. Atau mungkin kalian punya bestie, harus kompak juga seperti ini, guys. Masa kalah sama ikan sih, guys. Ayo, kita bisa kompak seperti ikan ini juga. Empat bersaudara ini. Kenapa tobrokan mulu dah sama si Baki, ya ampun. Waduh, aku mau digigit sama si ini, guys. Waduh, susah banget sih. Coba ini dulu lah. Ayo, turun. Nah, mantap. Sekarang si ikan mas. Nah, sekarang si Baki nggak menghalangi jalan si ikan mas. Harusnya bisa. Yuhu, mantap. Semua ikan sudah bersatu. Sekarang harus... Oh, ke atas itu. Mantap. Ayo, let's go. Oke, aku gunakan si Bobon aja dah. Nggak tahu kenapa, enak aja gitu gunain. Ya ampun, kok susah banget buat ke atas itu, weh. Gimana cara ke atas itu? Harus ngebut kah? Nggak ada pendorong gitu yang kuat ya buat ke atas itu ya. Wait, coba kita ambil ancang-ancang mundur ke belakang. Lalu kita langsung gasken. Ya, kok malah jalannya ke sini. Yang bener aja, weh. Wah, yang bener, weh. Oke, nice. Ya ampun, nggak kuat. Bentar. Itu ada petunjuk ke sana kah? Membuka pintu itu kah? Oke, ini ada tanda seperti ini buat Bobon sih, guys. Cuman ini nggak ada air, airnya kecil juga di sini, guys, di tempat ini. Kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya sesat deh. Kayaknya jangan dulu situ, guys. Sepertinya tidak dulu deh. Sepertinya ada jalan lain yang harus kita lakukan. Wah, tanda seru. Wah. Ada dua tanda seru, guys. Dan biasanya ini pemutaran ini nih, kayak setir mobil gini. Ini tugasnya si Baki alias ikan piranha. Oke, tiga. Sekarang piranha, tugasmu piranha. Baru nanti mungkin Bobon gitu kali ya. Mungkin bisa jadi, guys. Oke, apa yang bakal terjadi jika kita menggigit ini? Ayo. Set. Nice, gigit. Muncat air. Wah, jadi tempat ini bakal banjir dong kalau gitu. Dan kita bisa keluar dong. Aduh. Kenapa nih sempet banget nih? Gara-gara pemutaran ini. Nah, banjir. Dah, kita nggak perlu lagi ini dong kalau gitu dong. Ya nggak sih? Nggak perlu lagi ini. Ayo teman-teman, keluar dari situ. Waduh, teman-temanku. Kejepit. Biar si Baki yang menyelesaikan tugas ini. Oke, ayo Baki. Nice. Bikin airnya lebih dalam lagi. Waduh, ya. Ya, Baki sekarang kejepit. Oh, untung aja Baki bisa lolos. Ya, apa ini cahayanya? Ya ampun. Oh, cahaya itu guys, terang banget itu. Ya ampun, Bobon. Udin. Ayo dong Udin, Bobon. Oke, kita gunakan Bobon, guys. Oke, gini. Cara yang benar tuh gini. Si Baki harus menolong mereka ya. Ya, betul. Si Baki harus menggigit ini untuk menolong mereka. Nah. Ayo, bebas. Oke, semoga dia bebas. Ya ampun, sekarang si Bobon yang kena, guys. Si Mas udah kan? Ya, Masnya nggak mau dong. Oke, Bobon. Ayo, Bobon. Hup. Nah, mantap.
Si Bobon sudah kelar. Kenapa ikan masnya tuh kayak ikan mati aja, ya ampun. Mas, Mas, ingat Mas, sadar Mas. Kamu masih hidup Mas, kamu gak mati Mas. Kok kayak ikan mati gitu ya guys ya. Oke, kita kendalin aja dah biar dia sadar. Nah, udah nih. Oke, sini sini ikut sini. Nah, sekarang baru berguna gak sih? Apa langsung ke checkpoint aja ya? Wait, coba. Si Bobon ya langsung. Ini petunjuknya si Bobon nih guys, yang dari tadi nih pingin dibuka. Aku penasaran buka ini apa yang terjadi. Apakah tambah air kah? Atau gimana nih? Ada apa ya? Coba. 3. Ada apa kira-kira? Oh, ada gitu pemutaran air lagi. Kalau nggak diputar emang nggak bakal terjadi apa ya? Penasaran juga guys. Tapi nggak apa-apa, kita putar aja langsung. Gigit, putar. Oh, salah gigit. Ini yang gigit guys. Ini harus digigit. Oke, ini gigit kayak gini, diputar. Biar jadi hijau kali. Nah, udah. Oke, mantap, airnya mengalir. Sini. Oke, satu lagi berarti. Nah, airnya makin tinggi biar kita bisa ke checkpoint, ya nggak sih? Oke, Bobon. Sini Bobon, udah cukup tugasmu Bobon. Airnya sudah banyak nih. Sekarang ini. Mungkin gitu kali, guys. Hop. Oke, tugas si Baki lagi. Ayo Baki. Oh, ini jalan lagi, guys. Wah, ini jalan menuju ke Seli kah? Coba ya kita turun ke bawah. Ayo Baki. Dan si Udin, ayo sini, ikuti aku. Aku punya insting kayaknya, dengan insting kepriaanku. Sepertinya ini ada si Seli di ujung lorongan ini. Ih, kenapa malah cium-cium gini sih, ampun. Ya ampun, yang bener dong, Baki. Jangan semua digigit dong. Ya ampun, kamu ini pemakan semuanya ya. What? Kok lagi kayak gitu sih? Wah, arahnya agak susah pas di bagian terowongan ini, guys. Cuma ngarahin gitu doang. Oh, ini tembusnya ke atas. Oh, gitu tuh. Nembusnya ke atas, guys. Wah. Oh enggak, ini di akuarium, bukan di atas akuarium nih. Wah, si Buntal gimana? Buntal bisa lewat sini enggak ya? Kayaknya bisa deh. Ini jadi di sini dah ada air kan? Wah, ini gimana nih? Wah, ke sini nih, perlu. Wah, lompatkah ke atas kah? Ini ada dinding tak terlihat. Ih, enggak guys. Apa lagi nih? Wah, gimana maksudnya nih, guys? Wah, berpikir. Gimana nih maksudnya nih? Wah, puzzle ini, guys. Coba kita jelajahi dulu, mungkin apa ya? Ini kan nggak ada bisa kemana-mana ya. Wah, puzzle-nya, men. Apakah di belakang pelampung ini kita bisa ke sana kah? Harus ke bawahnya kah? Mungkin bisa jadi nih, guys. Oh, coba-coba aku tiba-tiba nemu ide nih, guys. Coba ya. Nih ide yang kupikirkan nih. Coba kita kembali lagi nih. Kembali lagi ke tempat si ikan buntal. Yuk, ayo sini. Sini Udin, ikuti Baki. Sepertinya ini benar nih, guys. Nih, coba kita coba dulu. Kita nggak akan tahu kalau kita nggak coba nih, guys. Mana jalannya sih? Ya ampun, nyari jalan kembali doang susah amat. Inikah? Ya ampun, malah balik lagi ke sini. Ulang. Kita kembali ke tempat si Bobon, guys. Nah, ini dia. Oke, jalannya sudah kembali ke tempat What? Wah, ini pipanya bercanda sini, guys. Kenapa aku diputar balikan lagi? Ya ampun. Mana sih jalannya sini? Oh, ke bawah. Ke bawah ternyata, ya ampun. Oke, kita telusuri aja lah yang penting. Pingin coba ini, guys. Mana nih? Oke, ke atas sekarang, ke atas. Hop. Nah. Habis ke atas ini. Mana tuh, mana yang diangkatin sama si Bobon? Nah, ini yang diangkatin Bobon tadi. Nah, yang pingin ku coba di sini adalah coba Bobonnya angkatin yang sebelah sini, terus si Baki bakal menggigit itu lagi. Bagaimana dengan teori naikin turun, guys? Karena di situ kan ada kayak pelampung gitu ya. Aku jadi keinget sama si alur ceritanya Baki, guys. Yang dimana ada itu. Nah, ini si Baki bakal gigit ini, naik turunin gitu nggak sih? Oke. Dan si Udin, kamu jangan di sini Udin. Ntar lu Bakinya gigit dong, Baki. Kamu gigit dong ini. Nah, biar dia di situ, guys. Oke, sekarang si Udin turun dong Udin. Ya ampun. Aku udah nemu ide nih Udin. Yang bener dong. Nah, mantap. Sekarang si Udin, ya nanti Udin ke sini nih, guys. Nah, buka dulu nih. Udah Baki kan dari dalam tuh. Nah, kunci aja Baki, nggak apa-apa. Tunggu situ ya Baki. Sekarang si Bobon tugasnya adalah memasukkan Udin ke dalam situ lagi. Sudah mantap. Sekarang tinggal si Udin menjalankan tugasnya di sana nanti, guys. Dengan combo sama si Baki nanti ya. Nah, tugas si Bobon, si ikan buntal sudah beres. Tinggal si perannya Baki doang nih, guys. Nyala hidupin itu kali ya. Mungkin itu nih
ideku ya, coba tes dulu apakah berhasil dengan cara ini. Wah, ini puzzle banget, guys. Perlu kekompakan kayaknya nih. Nah, mungkin ini kali ya, kita masuk ke sini mungkin bisa, tapi ini pipanya ngarah ke bawah, guys. Ini kan saat hijau gini kita nggak bisa masuk nih. Enggak mungkin ini kayaknya, guys. Aku masih punya feeling kayaknya nih, guys, pelampungnya ini naik turun deh. Karena di balik pelampung ini kayaknya bisa masuk ke dalam situ. Oke, semoga aja betul ya. Oke, Baki. Sekarang giliranmu, putarkan ini menjadi warna merah. Ayo. Oh, salah, mungkin putarnya ke kiri. Set. Ayo, putar ke kiri. Nah, sekarang si tugas ikan ini sekarang, nah. Ya, jangan sampai mati dong. Ih, nggak ada air kah ini? Ya, jangan sampai mati. Yang ulang dong. Ya, untung aja, coy. Aku kira bakal mati, guys. Wait, ini ada celah di bawahnya, guys. Nah, itu yang kumaksud, guys. Di bawah pelampung itu kayaknya bisa masuk ke dalam situ deh dan mengambil roti. Cuman gimana cara ke sana ya? Ulang, kayaknya kurang cepet nih. Kurang cepet pergerakan tanganku. Kita hidupin lagi. Ayo, setir, diputar lagi, Ted. Kita ke satu lagi. Nah, sekarang kita naik. Naik ya kan, naik. Nah, ini kebuka nih kayaknya deh. Ini lah, guys, cara turun ke sini gimana ya? Ayo dong. Turun ke sini kok nggak bisa sih? Ulang, cepat sih, Baki. Ulang lagi. Kita matikan. Kita jadiin merah lagi ya. Nah, ayo dong, buka dong ini. Wah, kok ini gak kebuka sih? Kita coba ulang lagi, guys. Jadi ini hijau. Oke. Kok ini gak bisa masuk ke bawah sini ya? Gimana caranya? Wait. Ini gimana caranya masuk ke bawah sini? Apakah bisa lewat sini? Aduh, gimana cara masuk ke bawah situ ya? Kenapa nggak kebuka ya, men? Aku punya feeling ke situ deh. Habis itu mati hidupin nih. Ya gimana dong kalau kayak gini nih? Atau mungkin masuk ke celah-celah ini kah? Atau mungkin bisa kah? Coba ya. Oke, kita ke Baki lagi. Ya ampun, pusing di sini, guys. Lama-lama pusing kepala Barbie ku nih, guys. Apakah lama-lama aku di sini bisa jadi Einstein kah? Karena banyak pikiran, guys. Banyak memikirkan teori-teori. Bisa dong jatuh ke sini. Yes, akhirnya masuk ke dalam sini, guys. Nah, sekarang bisa turun. Nah, sekarang lihat nih, guys. Pasti benar nih kayaknya nih. Kita tinggal jadiin warna hijau lagi nih tombolnya nih. Ayo, nyala warna hijau, teng. Percaya nggak, guys? Nah, ini yang ku maksud. Yes, bisa nggak? Yes, bisa. Yes. Big brain. Oke, sekarang tinggal ngambil roti sama ambil itu ya berarti ya. Atau kemana? Oh, ini. Ini apa nih? Bisa dorong nggak nih? Masa nggak bisa sih gini doang? Ih, bisa didorong. Mantap. What the hell, man? Kok itu bisa kiri kanan sih? Padahal ikannya nggak ada tangan kan, guys? Cuma punya sirip doang ya. Oke, ini ada pipa. Ntar ambil roti lah. Ini ke pipa ini apa ini, guys? Apakah ini pipa untuk menuju ke tempatnya si Sally kah? Si ikan terbang. Let's go, Sally. Ayo sini, Sally. Si ikan idiot yang menyebalkan. Sini dong. Nah, checkpoint. Oke. Malah keluar. Yeay, Sally. Oh, jadi dia di checkpoint yang tadi di sini itu ya. Wah, ini perlu bantuan Bobon di sini nih, guys. Cuman. Sekarang harus ngapain sekarang nih? Apakah kita harus kembali lagi? Oke, mari kita gunakan langsung, guys, si Sally untuk mengambil roti sebelah situ ya, biar penonton yang minta roti, Bang. Nih, roti nih. Ikan roti jadi ini, ya ampun. Ah, gara-gara mengambil roti tuh, lihat tuh, guys. Yang bener aja, men. Ya, malah nyium ini, ya ampun. Wah, sekarang si Udin menghalangi kutu terbang nih, guys. Yang bener aja dong. Jangan dihalangin dong Sally-nya terbang. Udin, jangan dihalangin Sally terbang, oke? Set. Nah, ayo penonton roti. Yes, biar gak kecewa, nice. Dapat rotinya, guys. Sekarang mana ya? Gak ada checkpoint lagi loh, guys. Mungkin ke situ kali. Coba. Nah. Oke, apakah bisa nyampe sini? Ya, harusnya bisa dong. Nice. Wah, ini butuh si ikan piranha ini, guys, buat gigit ini ya. Oh, ada pipa ke sini, guys. Kita ke pipa ini aja ya. Kira-kira pipa ini bakal mengarah kemana ini? Coba kita ikuti pipa ini. Oke, sebelah sini. Dobrak. Oh, bisa. Oh, ini mengarah tempatnya si Bobon dan itu enggak sih? Nah, Bobon dan Piranha kembali. Yes, tinggal si Udin doang nih. Ya, Udin di sana lagi, guys. Gimana cara bawa Udin ke sini ya? Mungkin kita harus menggunakan si ikan Piranha, guys. Oke, coba ya. Piranha. Tadi kan soalnya pas bagian sini nih,
Shelly menemukan khusus buat piranha tadi, guys. Buat digigit gitu ya. Nah, ya nih kan. Coba. Ayo buka piranha. Mantap. Nah, sekarang kita panggil aja nih si ikan masnya. Jangan kamu kebingungan di sini ya, ikan mas. Nah, kamu tinggal buka ini doang enggak sih? Ya enggak sih, tinggal buka ini doang. Ini kok enggak bisa didorong sih? Ya, harus ikan dari sana kah? Coba, yuk ke sana lagi. Lepas itu. Sekarang kita masuk sini. Apakah gigit lagi atau tabrak aja kah ini? Ini kok enggak bisa sih? Kok enggak bisa gigit sini? Kayaknya ikan ini deh harus dorong deh. Wah, ini kok enggak bisa dorong sih? Ya ampun, ini kok enggak bisa ngedorong. Cara bukanya gimana? Oh, ini nih. Coba turun. Enggak mau juga, ya ampun. Oh, ini. Ke atas, mungkin dorongnya ke atas. Nah. Ya semua kita, ya. Semua ikan kekurung jadinya, ya ampun. Yang bener aja, weh. Oke. Ya, gimana dong? Keluarnya lewat mana sih? Lewat sini. Oh, enggak nih. Oh, ke sini. Oh iya, kesini, memang kesini guys. Kita ngumpul berarti. Yes, akhirnya 4 besti ikan bersatu nih guys. Ada si Udin, Bobon, Baki, si penggigit, Ab, dan si Liye. Akhirnya mereka berempat bersatu lagi ya. Sekarang gimana caranya kita biar ke lautan bersama-sama lagi ya? Mungkin caranya kita harus menggunakan si Bobon di sini. Hah, nah, agar mereka bisa keluar. Oke, sekarang masuk sini. Oke, ada pipa buat ke bawah ke sini, guys. Sepertinya kita harus ke bawah dulu nggak sih? Dorong ini nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke, coba kita ke pipa sini. Apa yang bisa kita ambil dari pipa bawah sini, guys? Wah, paling dah berempat nih. Si Bobon mengorbankan dirinya untuk biar kita bertiga masuk. Jangan sampai sia-sia pengorbanan si Bobon. Wait, coba ke sini dulu nih. Kebakal ngarah kemana nih? Telusuri terus. Yes, checkpoint, mantap. Oke, jika mati berarti harusnya Bobon sini nggak sih? Oke, ini akuarium yang mana nih? Wah, itu si Greg. Wah, dia kayaknya marah-marah. What? Kenapa mereka berempat berkumpul lagi? Mungkin dia marah-marah ya guys ya. Lihat. Kami berkumpul lagi. Tinggal si Bobon aja sih. Si Greg. Stop the fish. Greg, bye Greg. Kita berempat berkumpul lagi loh. Wah, dia marah-marah guys. No, Sphinx. Oke, apakah ada roti-roti di sini biar nggak kecewa nih penonton yang minta roti bang. Mana nih, mana ada roti kah di tempat ini? Kayaknya nggak ada deh. Udah kulihat-lihat ini guys. Aku mendadak kasihan sama si Bobon guys. Masa Bobon nggak bisa kesini sih? Bobon, bentar nih, ke atas bisa nggak ya? Bisa nggak ke atas? Wah, kayaknya bisa deh. Coba, Bobon harus ke atas sini deh. Ya nggak sih? Hop. Nah. Yes. Oke. Ayo turun Bobon. Demi bertemu dengan teman-temanmu, kita gituin si Greg. Biar dia tambah marah lagi karena berempat kita sekarang. Jika kamu berada di tempat teman-temanmu. Tunggu aku, Shelly. Baki. Udin, tunggu. Oke. Bobon gitu ngomong, guys. Nah, itu dia. Kita bertemu dengan teman-teman lagi. Mana dia yang lain? Wah, ngumpul di sana yang lain. Nah, orang-orang ngikutin. Nah, gituin si Greg yuk. Halo Greg. Halo Greg. Kita bakal ke lautan. Kamu gak bakal bisa nangkap aku lagi, Greg. Oke, kita udah cukup ngeledekin si Greg ya, guys ya. Ayo teman-teman, kita keluar dari sini. Oke, kita harus kemana lagi nih ya? Di akuarium ini harus ngapain lagi? Udin, aku melihat sesuatu. Kamu lihat di mana itu? Ini sepertinya tugasku, karena aku melihat hal yang bisa digigit. Hah? Lihat apa? Di mana? Sini, ikuti aku. Tadi aku melihat ventilasi ke bawah ini. Oke, aku bakal gigit. Oke, akankah mereka bisa keluar dari sini, guys? Mantap. Wah, bagi ketimpa. No, bagi ketimpa. Ya, teman-teman yang lain malah ketimpa. Untung masih lolos mereka, guys. Oke, ke bawah sini apakah langsung menuju jalan ke lautan? Bye-bye, Greg. Pemimpinnya si Udin. Kasih Udin mimpinin. Oke. Ini pemimpinnya nih, guys. Udin. Si muka polos yang katanya dia wanita. Memang aku wanita, bang. Iya, oke. Aku nggak tahu kelamin. Aku nggak tahu cara bedain perempuan sama laki-laki, guys. Ikan mas ini. Oke, telusuri aja terus ikan-ikan. Demi kamu bisa bebas di lautan. Nggak terkurung lagi di akuarium. Ayo. Aku mendukung kalian. Ayo cepat keluar dari tempat ini. Oh, ke atas. Oke, ke atas. Kemana tembusnya nih? Dapat checkpoint kah? Iya, dapat checkpoint. Oke, berarti kalau mati aman ntar nih.
Oke, sekarang giliran si Baki lagi. Baki benar-benar MVP nih kali ini, guys. Nice Baki. Oke, sekarang harus ke sini lagi dong. Sekarang harus ke sini. Nah, sekarang ngapain nih? Wah, ini tugasnya si ikan terbang kah? Sepertinya iya deh, tugasnya si ikan terbang nih. Ayo dong, ayo teman-teman. Bentar teman-teman, seperti ini tugasku nih. Oh iya, tugas si Bobon ini buat ngancurin itu. Ayo Bobon, tabrak Bobon. Nah, buat ngancurin itu. Nah, sekarang. Nah, ikan terbang. Iya, Pak Surya. Sekarang giliranmu sepertinya ikan terbang. Bobon, kamu turun dulu Bobon. Biarkan si ikan terbang terbang ke bawah menjalankan tugasnya, biarkan dia terbang. Oke, sepertinya pindah ke akuarium ini. Dan aku melihat akuariumnya ada di sebelah situ. Please teman-teman, jangan menghalangi. Aku tahu kamu Udin, kamu ketua. Jangan menghalangi si Sally ya. Tapi biarkan aku yang mengatur kalian dulu. Wah, enggak bisa shortcut dulu, enggak bisa shortcut. Di sini dulu, sini dulu, sini dulu. Hop, nice. Nah, sekarang kita langsung ke sana nih. Nice. Aduh, kok bisa sih? Ah, checkpointnya, ya checkpointnya bisa gitu dong. No. Ya. Wah, ini harus digigit dulu nih. Ayo, yuk. Baki, gigit Baki. Aduh, bisa-bisanya ngulang, ya ampun. Panen pendek gitu loh, guys. Ya, semuanya kejepit. Sekarang, oh ya, Bobon. Tugas si Bobon ya. Tugas si Bobon, oke, udah dihancurin nih. Ya, si ikan terbangnya kejepit dong. Oh, enggak. Oke. Sekarang ikan terbang si Sally, arahnya harus tepat ke sana. Set, shortcut bisa nggak ya langsung? Ya, malah kalang ini, guys. Ya, minggir dong teman-teman. Ini Sally mau lompat. Nah, shortcut. Wah, kayaknya nggak bisa dulu deh. Seperti tadi. Tuh, ini aja dah mau jatuh nih. No. Oh, untung udah kebuka. Tinggal ini doang digigit ya. Wait. Teman-teman, wait. Minggir. Oke. Ayo, terbang, ikan terbang. Nyampe dong akuarium seperti tadi. Kok tadi sekali coba langsung berhasil ya? Ada apa denganmu si ikan terbang? Ya ampun, nyampe sini doang. Sini doang lo ikan. Ayo dong ikan terbang. Oke, jalan ke atas. Lompat. Yes. Mungkin kurang kenceng tadi ya. Nah, sekarang udah agak kencengan nih. Harusnya bisa, harusnya ya. Tapi kok lama-kelamaan, ya ampun. Bukan waktunya belanja, weh. Gak ada diskon di sini, gak ada diskon. Ini bukan. Ya ampun. Si Sally sepertinya butuh belanja gitu ya. Sally, dengarkan aku, jangan belanja. Ini gak ada diskon 11-11, 1-12, 12. Gak ada diskon jam. Ini yang ada upacara bendera. Udah mau 17 Agustus. By the way, ini tanggal 16, guys. Besok upacara bendera, Sally. Oke. Fokus lagi ke situ. Belok kanan. Oke. Please, jangan blunder. Ya ampun, masih pingin ke tangga si Sally. Coba lagi, Sally. Aku stres lama-lama sama kamu, Sally. Oke, sekarang waktunya terbang. Ini harusnya lebih jauh dan harusnya bisa nih. Harusnya bisa sampai sini. Nice, gitu dong. Jangan belanja, fokus untuk menyelamatkan diri dulu. Hop, terbang, nice, turun. Nah, udah dapet checkpoint. Jadi kalau kita mati, ngulang di sini ya. Oh, itu checkpoint lagi. Oke, ke ember itu, guys. Ember alat pelan. Hop. Oke, semoga nyampe sana ya. Sekali terbang. Apakah ke... Enggak usah. Langsung ke sini aja. Turun. Nice. Oke, ini berarti kita giring menuju ke ikan-ikan itu dong. Iya nggak sih? Ya, ada tuas di sini, guys. Apakah harus menekan tuas dulu kah? Atau gimana? Kita disuruh ke bawah loh. Oke, kita ke bawah. Terus cara naik ke atas nanti gimana ya? Eskalator kah? Kok ini tempatnya seperti yang tadi ya, guys ya? Tempat yang banjir tadi. Tapi ya ini bedanya nggak banjir aja ya. Please, jangan mati. Jangan. Oke, untung kira mati, guys. Oh. Untung selamat. Sekarang tugasnya Sally masih berlanjut. Harus menggiring ini ke sana. Itu sepertinya harus dibuka sama Baki tuh, guys. Harus digigit ya. Ayo dong. Sepertinya bakal epic moment nih. Ayo dong. Ayo Sally. Kamu bisa, Sally. Bawa ke sini. Nah, giliran ikan-ikan lain ya. Nah, ikan yang lain kita bakal suruh ini si Baki gigit. Ya, gigit. Nice. Sekarang lepaskan dan ikan-ikan yang lain masuklah lewat sini dan tinggal lompat-lompat saja ya. Si Sally. Sally harus menyatukan ini dulu biar gampang untuk teman-temanmu melompat, Sally. Nah, deketin. Nah, mantap. Sekarang satu persatu kalian semua lompat. Mulai dari ketua dulu. Yang benar dong lompatnya, ya ampun. No, pasti ini ulang dari awal dong. Coba. Oh.
thank you game I'm fish. Yes, jadi nggak ngulang lagi ngambil tempat ini buat kesini guys. Kukira bakal ngulang di ngambil ini guys, menggiring kesini gitu. Oh, menggunakan eskalator kali ini ya. Bisa jadi nih, kayaknya kita harus menggunakan eskalator buat ke atas. Terus kita tekan tuas itu, mungkin si Baki tugasnya itu untuk menggigit tuas itu kali. Oke, baguslah. Tadi kukira bakal ngulang, tahu-taunya enggak guys. Semuanya pada naik nih. Untung ada hoki guys ya, enggak habis hokiku nih guys. Oke, ini tempatnya benar-benar sama seperti tadi, cuman beda ada eskalator doang ya. Nah, sekarang ada checkpoint di atas ini. Berarti betul dong kita ke atas melalui eskalator ini guys. Let's go. Lurus ke depan. Ini aku menggunakan yang mana nih? Oh, si ketua, si ketua. Si ketua lambat banget lah dorong ini guys. Nah, sekarang menurut feelingku sih mencet ini. Oh buat naik ini eskalatornya biar nyala gitu ya. Nah, pertanyaan sekarang gimana cara menekan tuas ini? Pakai ikan yang mana nih? Coba si ikan inilah. Nah, si ikan ini. Hop. Wah, kurang nyampe. Turun ke bawah dikit. Lompat. Wah, kok nggak mau sih kegigitnya sih? Kok ngigitnya nggak mau? Kurang dekat kah? Wait. Wah, aduh, kok nggak mau gigit sih ini? Yah. Ulang. Awas kegigit, teman. Nah. Nice, dah nyala. Dah nyala, sekarang kita tinggal giring ini ke sana. Yes, giring ke sana sama teman-teman. Biar kita semua bisa naik ke atas dan mengambil checkpoint di atas. Dan kira-kira bakal kemana lagi ya? Wah, kekompakan dari ikan bestie ini guys. 4 bestie. Kalau kalian di real life punya bestie nggak guys? Nih, ikan aja punya bestie nih ya. Walaupun mereka beda jenis ikan. Tapi mereka tetap bisa bekerja sama dan tetap rukun guys. Tidak saling menghina satu sama lain gitu. Wah, kamu nggak bisa terbang. Wah, kamu nggak bisa gendut. Kayak gitu-gitu ya. Mereka semua akrab guys, tidak saling menghina. Bahkan si ikan piranha ini tidak menggigit ikan yang lainnya, mantap ya. Wah, ini kenapa nggak bisa naik ke sana nih? What the hell man? Kenapa nggak bisa dorong ke sana weh? Yes, akhirnya bisa dibawa ke atas dengan cara aku dorong ke belakang dulu, baru kita dorong ke sini tadi guys. Wah, mantap. Oke, lambat banget nih eskalator, cepetan dong weh. Ya ampun, cepetan. Aku pingin melihat ikan-ikan ini kalau bebas bersama-sama seperti apa ya guys ya. Kalian kepo juga kan guys? Tonton, pantengin ini sampai berakhir perjalanan mereka nih guys ya, karena ini adalah finally tempat terakhir guys. Wah, ini sekarang kenapa kita nggak bisa ke atas nih? What the hell man? Wah, ya nyangkut di sini, ya ampun. No, nyangkut. Oke, akhirnya mau jalan lagi. Oke, dengan kemampuan Bobon. Eh, nggak juga dong. Ayo dong, jalan dong. Kok nggak mau jalan sih? Nah, udah jalan. Oke, mantap. Ah, hampir aku frustasi di situ guys kalau nggak bisa gitu ya, kalau nggak bisa jalan. Nah, sekarang tinggal ambil checkpoint di sebelah sini, terus ngapain lagi? Apakah harus menggunakan ikan terbang buat terbang ke sana? Ada roti di sebelah situ, guys. Penonton roti kalau nggak diambil nih kecewa nih. Cuman apa yang harus kulakukan biar ke sana? Ikan terbang. Dengan air sekecil ini kayaknya susah deh. Kemana nih? Ini air kah? Kayaknya iya deh, ini air deh. Apakah ke air sini kah? Ayo ikan-ikan, waktunya lompat ke sini. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Semua pasti dapat kok giliran. Wait. Wah, ini harus dilurusin dulu nih. Nih si Udin ini susah banget nih, gak ada kemampuan spesial gitu. Oke, si ikan terbang enggak, si Baki lumayan lompatannya. Terakhir ikan terbang. Ini freestyle gak sih guys? Enggak usah lah, langsung jalan sini teman-teman. Sini. Ya, ini ketutup kah? Oh, enggak. Wah, harus dari sana kah? Atau gimana nih? Wait, coba kita gunakan si Bobon ya, Bobon. Apakah benar nih? Hop. Apakah harus ke sana kah? Oh enggak, harus didorong itu. Itu harus dorong ke sini, berarti si Shelly dong, Shelly. Tugasmu Shelly. Ayo Shelly. Kamu harus ke atas itu, hop. Nah, sekarang kamu perlu ini untuk mendorongnya ke sini agar ikan-ikan yang lain bisa ke sini ya, teman-teman. Oke, kita lihat apakah bisa si Shelly menjadi MVP kali ini karena tadi dah Baki ya. Set. Nah, tepleg. Oke, betul nggak sih? Gini caranya nggak sih? Pertanyaan sekarang gimana cara lompat ke atas itu? Apakah bisa dengan mudah? Pertama dari ini dulu lah. Ini paling gampang. Nggak gampang juga ya, ampun. Wait. Wah,
Nih ikan-ikan yang lain pada ngalangi nih, Baki yang bener dong Baki. Ikan-ikan tolonglah ya, jangan menghalangi Baki. Nah mantap. Ih kok Baki sih tadi itu Bobon, salah sebut mulu dah guys gara-gara berkumpul gini ya. Oke sekarang giliran Baki. Tadi Bobonnya udah ya. Nah sekarang Baki, ayo Baki. Bisa yuk Baki. Mantap. Oke mereka the best lah pokoknya ya. Bestie the best. Wah ini ketutup. Ini harus ngapain nih guys? Eh kebuka dong. Nyala. Wah, kukira sepencet tombol apa gitu ya. Wah, itu udah jalan keluar. Sepertinya betul nih. Dengan ini mungkin kita keluarnya ya, ke lautan mungkin. Yo, putar. Ayo semua ikan, dorong. Wah, ini kompak nih semua ikannya dorong, guys. Aduh, nyangkut pula. Ayo dong, yang benar. Dorong lagi. Oke, tinggal lurus dorongnya. Ini jalan turunan, harusnya gampang. Ini menuju ke... Ini jalan keluar. Jangan belok. Fokus lurus ke depan. Flare, didobrak guys, FBI. FBI open up. Oke jalan. Wah ini kita berada di atas nih guys. Wah ini besar banget akuariumnya ya. Wah tuh si Greg ngomong sama bapak-bapak guys di bawah. Dia ngomongin apa ya kira-kira ya? Apakah ngomongin tentang ikan-ikan ini? Yang dimana ikan-ikan ini mungkin bagi Greg sesuatu yang berbeda guys dari ikan-ikan lainnya. Kok aku punya feeling sepertinya kita bakal menyelesaikan ini guys di finale. Oke, sepertinya ikan-ikan ini bakal lolos nih dengan pakai jalur ini ya, kayaknya ya. Oke, lah, ngerem dikit, takutnya jatuh. Oke, kayak aman. Huh, ayo, turun. Wah, ketahuan nama Greg dong turun nih. Ya nggak sih? Ketahuan nama si Greg nggak sih? Belok mana nih? Dia ngomong trust. Hah, nabrak ini? Retak. Yes, jadi dengan air-air yang di akuarium ini bisa keluar dong ikan-ikannya. Yes. Wah, ikan-ikannya, guys. Mantap. Oke, air ini berarti mengarah ke lautan dong harusnya. Berarti tempat ini dekat sama lautan enggak sih, guys? Kalau emang begitu ceritanya, apa harus berjalan lagi pakai toples kah? Musiknya epic loh nih. Deng. Ayo, kita lihat, guys, gimana ikan-ikan ini berada di lautan nanti ya. Wah mereka berempat kompak banget tadi di sana ya guys ya, saling membantu gitu, saling berguna guys. Bahkan si ketua Udin ini tetap berguna guys, membukakan jalan ketiga ikan yang lainnya. Wah lautan yes, udah tamat dong ini berarti. Cemplung, nah bintang 2 yes, nggak apa-apalah daripada bintang 1 ya guys ya. Roti yang kutemuin 2, masih ada 3 roti berarti yang belum kita makan nih guys. Oke, 1 jam 10 menit. Contina, wah 4 ikan bersatu. Mantap jiwa nggak nih? Eh? Kita lihat guys, apakah sama seperti ending pas berkumpul bersama? Oh, beda. Sekarang main-mainnya di... Bentar loh. Oh, bagian sini masih sama nih. Oke. Bedanya ada ikan-ikan yang lain yang mampir guys. Oke, akhirnya mereka hidup damai di lautan bersama ikan-ikan yang lain. Akhirnya NPC ikan-ikan yang lain berguna juga ya sebagai teman. Matahari terbenam gitu kah? Oke. Udah tamat. Wah, merindingku, guys. Wah. 4 ikan ini akhirnya bersatu di lautan ya tanpa ada masalah ditangkap lagi seperti kemarin itu kan. Kukira udah bersatu, malah ditangkap sama Greg lagi pakai jaring ya. Oke, tamat. Kalian lihat tadi kekompakan dari ikan-ikannya guys, mereka semua benar-benar ingin ke lautan ya. Ini game bagus sih guys, bagus, seru sih ini game, seru. Oke, coba kalau back gimana, udah dong. Ada cerita lagi. Oke, kita lihat kenapa nih kok kacau gini. Oh, tempat akuariumnya ya. Ada roti gerak, guys. Dimakan dong pastinya sama burung. Oke, dimakan. Aku herannya kenapa roti itu gerak ya, guys ya? Oke, finali sudah dan tiba-tiba apa ini? Apa ini, tes rahasia kah? Oh iya, aku baca komentar kalian katanya kalau kita ngumpulin roti kan bakal membuka stage rahasia, dan ini stage rahasianya kah? Wah, tapi masih kekunci, guys, karena rotiku yang terkumpul cuma 17. Kita kurang lagi nih, kurang 23 lagi nih guys untuk bisa membuka level ini. Tapi intinya aku udah namatin game ini ya guys ya, yang penting udah tamat guys ya di finale. Ini gak tau lah, ntar mungkin kalau misalnya iseng pengen lanjutin di live streaming kali ya, di channel ketiga guys. Wah,
Oke, apakah ini akhir dari perjalananku sama Gim ini? Aku udah lega banget, guys. Yang penting kita bisa menamatkan ini ya. Baba ikan-ikan, aku sudah menamatkan kalian untuk menuju ke rumah kalian, yaitu lautan ya. Ini kenapa malah stage rahasianya malah di kayak di mana ini, guys? Kayak di luar angkasa nggak sih? Oke, yang penting aku udah lega namatin ikan ini. Quit game. Yes. Bye-bye ikan. Terima kasih sudah menemaniku. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti aku bermain I'm Fish ini, guys, dari part 1 sampai hari ini ya. Oke lah kalau gitu, guys, semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah. Jangan lupa, guys, komentar di bawah pendapat kalian tentang game ini ya, apakah bagus atau jelek. Komentar di bawah ya. Jika sudah, terima kasih.